Assalamualaikum. Kita jumpa kembali. Hari ni FY apa bercerita daripada office lah. Kan jarang-jarang masuk office tapi hari ni masuk office lah. Ada benda nak kena tengok kan. Anyway, hari ni FY nak cerita sikit lah pasal tip pelaburan saham FY. Pernah tak tengok cerita 21 yang cerita pasal blackjack tu? Cerita macam mana budak tu menipu dekat Las Vegas dengan cara menipu apa mengira kad. Pernah dengar tak cerita tu? Sebenarnya dalam pelaburan saham, untuk tuan-tuan dan perempuan, ada juga cara untuk mengira saham tu sebenarnya. Salah satu taktik untuk kita, taktik dan teknik untuk kita buat duit dalam pelaburan saham ialah dengan mengira saham. Maksudnya kita kena kira saham ni siapa pegang, berapa banyak yang orang tu pegang, berapa yang balance yang tinggal, daripada A pergi B, B pergi C, C pergi D, pergi D. Kita kena faham tu, kiraan tu tadi. Dia sebenarnya analisa saham ni ada banyak cara. Kita ada analisa fundamental, ada financial, ada technical. Sekarang lagi pula, zaman sekarang dah ada behavioral, dah ada algorithm, dah ada quantitative, dah ada feng shui, ada apa, bulan dan bintang pun semua ada cerita dia. So apa jadi, salah satu cara untuk kita melabur saham, teknik yang berkesan untuk buat duit ialah dengan mengira saham tu, tuan-tuan. Mengira jumlah saham yang ada, mana pergi, siapa yang beli, siapa yang jual dan sebagainya. Untuk belajar cara mengira saham ni, saya sarankan tuan-tuan puan, datanglah ke kelas yang saya jalankan. Datang personal coaching saya. Personal coaching saya diadakan hari-hari. Ataupun pergi lari www.fayzalsud.net untuk belajar lebih lanjut. Belajar saham, biar betul cari ilmu tu adalah amat penting. Sekian dulu. Lain kali kita jumpa lagi. InsyaAllah. Assalamualaikum. Bye.